Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 18 Julai 2024. Sabah memerlukan ramai pakar sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM pada masa akan datang bagi memajukan ekonomi negeri. Sehubungan itu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi komited memajukan bidang tersebut. Menterinya Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ini termasuklah memperkasa program STEM serta meningkatkan bilangan pelajar STEM di peringkat sekolah, universiti dan bidang pekerjaan. Dekat dengan program-program STEM, kita mahu mereka terlibat dalam aliran subjek STEM ini supaya apa target kita, sasaran kita untuk meramaikan lagi pelajar terlibat dalam STEM. Datuk Muhammad Arifin ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah pertandingan pementasan mini teater STEM Sabah tahap 1 di Kota Kinabalu. Penglibatan wanita sebagai pembuat keputusan dalam agensi kerajaan negeri kini mencapai 30%. Ini membuktikan golongan tersebut mempunyai daya saing dan semangat tinggi. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' James Rati berkata, ia sekaligus menunjukkan prestasi cemerlang wanita dalam perkhidmatan awam. Sudah menampakkan satu kebanggaan bagi golongan wanita lah, kerana hasrat untuk mencapai 30% untuk menjawat jawatan yang tertinggi dalam kerajaan ini sudah pun tercapai. Beliau ditemui media selepas merasmikan persidangan kepimpinan berwibawa di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, SICC. Dalam perkembangan berkaitan, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, JEHWA, Haslina Ismail memberitahu, pihaknya melaksana pelbagai program bagi memperkasa golongan wanita, khususnya yang bakal menerajui kepimpinan sesebuah agensi. Pada tahun ini, kita telah mendapat peruntukan sebanyak RM350,000 untuk melaksanakan kursus-kursus kepimpinan dan juga beberapa kursus, siri kursus untuk kita menyediakan wanita ini di peringkat pembuat keputusan. Persidangan yang diisi dengan program Bicara Women of Substance WOS mula dilaksana sejak 2011 berjaya melatih 12 kumpulan WOS melibatkan 450 pegawai wanita. Para pekerja digalakkan mencarum dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial PAKESO sama ada pekerja bermajikan atau bekerja sendiri. Ini kerana caruman PAKESO merupakan satu bentuk jaminan bagi menghadapi kejadian tidak terduga. Kepada semua pencarum dan kepada mereka yang belum lagi mencarum PAKESO, ini adalah salah satu kebaikan apabila para pekerja mendaftar kepada mencarum kepada PAKESO disebabkan bantuan kita tidak tahu apa kemalangan ataupun insiden-insiden yang bakal berlaku ya sebab malang itu tidak berbau. Rina yang juga setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Sabah ditemui pemberita dalam majlis penyerahan faedah pengurusan jenazah dan kotak prihatin PAKESO di Kampung Sentosa Tawau. Beliau berkata caruman PAKESO amat penting bukan sahaja kepada pencarum, malah kepada waris terutama pencen penakat PAKESO. Antara penerima pencen penakat PAKESO, Suhana Sani 31 tahun, ibu kepada dua anak yang hilang tempat bergantung selepas suaminya Hassan Harun terkorban dalam kemalangan jalan raya 2 tahun lalu. Suhana layak menerima faedah pencen penakat seumur hidup selain RM2,000 faedah pengurusan jenazah dan bakul prihatin daripada PAKESO. Papa pun terima kasih pihak PAKESO kerana banyak membantu anak-anak saya selama ini. Suhana yang tidak mengetahui arwah suami mencarum dengan PAKESO turut menerima semua tunggakan pencen selama 2 tahun. Hampir 1 juta daripada 1.9 juta tenaga kerja di Sabah belum mencarum dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP ketika ini. Kebanyakan mereka bekerja dalam sektor informal seperti pertanian dan peladangan. Pengarah wilayah KWSP wilayah Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan, Muhammad Fadil Syarehan berkata, kebanyakan mereka yang bekerja dalam sektor berkenaan juga kurang mendapat pendedahan mengenai kepentingan dan faedah mencarum KWSP.
Justru pihaknya mengambil inisiatif mendekati golongan terlibat termasuk Ahli Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, Tekun dan Pertubuhan Peladang bagi menggalakkan mereka mencarum secara sukarela. Formal ni yang bekerja ada majikan dia potong gaji. Yang informal ni yang bekerja sendiri ni. Jadi peladang, jadi petani apa semua. Mereka ni sebenarnya adalah labor force yang sebenarnya boleh menyimpan. Tetapi mereka mungkin tidak ada pengetahuan. Itulah peranan kita untuk kita berjumpa dengan mereka. Secara keseluruhannya, jumlah pencarum KWSP di Sabah meningkat 106,082 orang kepada 958,197 orang setakat Januari 2024 berbanding 852,115 orang pada Januari 2020. Ini menunjukkan peningkatan liputan perlindungan sosial melalui budaya menyimpan dalam KWSP dan kesedaran simpanan persaraan dalam kalangan rakyat di negeri ini semakin meningkat. Mempertahankan kedaulatan maritim negara menjadi tugas utama Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Pada masa sama, ia menyumbang bakti dalam memastikan perairan dan dasar laut bebas pencemaran. Aspek pembangunan mampan menerusi pemuliharaan sumber semula jadi antara yang ditekankan dalam Dasar Keselamatan Negara 2021-2025. Borneo Ultra Ocean Cleanup BOC misalnya menjadi acara tahunan pangkalan TLDM Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu. Untuk tahun ini adalah siri yang ketiga kita anjurkan dan ini lanjutan daripada dua siri yang sebelum ini yang mana sambutan sangat-sangat menggalakkan. Penyertaan 153 penyelam pembersihan dasar laut pada kali ini juga berjaya mencipta rekod the largest underwater clean-up yang diiktiraf oleh Malaysia Book of Record. Di pihak TLDM tidak akan mampu untuk melaksanakan ini secara bersorangan kerana kawasan lautan kita ini luas. Yang paling utama ialah untuk memastikan keselamatan para penyelam. Kita telah menyiapkan ketersediaan pakar-pakar perubatan bawah air di Hospital Angkatan Tentera Kota Kinabalu sekiranya ada di antara penyelam-penyelam yang menunjukkan simptom decompression sickness. Tahun ini, 1,112 peserta terlibat. Antaranya kakitangan agensi kerajaan, NGO, institusi pengajian tinggi, pelajar sekolah dan masyarakat setempat. Bagi saya kalau aktiviti begini bagus dilakukan lebih banyak kali lah karena buat begitu sebab aktiviti begini kan dia menjaga alam sekitar. Perlu diteruskan di masa-masa hadapan untuk memastikan bahawa penyertaan dan juga kesedaran awam itu makin meningkat dan tinggi lagi lah. Sebanyak 1,434 kilogram sampah dikutip hasil pembersihan dasar laut serta pembersihan pantai menerusi program Borneo Ultra Ocean Cleanup 2024 siri ketiga. Sebuah kapsul mengandungi 13 hasratan harapan 13 cawangan Universiti Teknologi MARA UiTM dikumpul dalam program Kayuhan Kapsul Rentas Cawangan Sempena 25 Tahun UiTM. Program diadakan di seluruh negara itu sempena sambutan 25 tahun pengiktirafan UiTM sebagai universiti pada 26 Ogos depan. Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Syahrin Sahib Sahibuddin berkata, kapsul yang dibawa sepanjang kayuhan ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan UiTM meneruskan perjuangan untuk 25 tahun akan datang. Kapsul yang akan kita tanam pada sebuah arca yang sedang kita bina dan akan dirasmikan pada malam gala sambutan 25 tahun UiTM di dataran Dewan Agung Tengku Chancellor di Shah Alam dan akan disemadikan untuk tempoh 25 tahun dan akan dibuka oleh pemimpin akan datang 25 tahun lagi. Beliau ditemui selepas menyempurnakan majlis perasmian penutupan kayuhan kapsul rentas cawangan Borneo sambutan 25 tahun UiTM sebagai sebuah universiti di UiTM kampus Kota Kinabalu. Program kayuhan ini bermula dari Semenanjung sejak 20 Jun lalu dengan jarak 2,000 km, diikuti Sarawak 24.53 km dan Sabah melengkapi kayuhan dengan jarak 25 km.
Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka.